Selamat siang lagi teman-teman, kembali lagi dengan gue Sebastian. Dan pada kali ini kita akan coba lagi menjadi kembali game dari Plants vs Zombies 2 ini ya. Di state-nya yang paling baru dan di dunia paling baru. Oke, kita langsung claim aja. Jadi kita dapat hadiah Valentine ya. Kalian jangan lupa untuk login setiap harinya guys ya. Lumayan banget sih, lumayan banget. Oke, ini kita claim juga. Yes, dapat 3 koin ya. Lumayan banget ya, 3 koin sih. Lumayan banget sih. Oke, jadi sini kita akan coba aja langsung ke bagian adventure ya. Nah, di sini kita ada buka nih sampai stage yang paling baru ya, yaitu kita akan coba mainin di bagian Lost City. Jadi ini kira-kira kayak gimana nih ya? Ini kayak di bagian-bagian Temple Run gitu ya, zaman-zaman dulu ya. Oke. Nah, jadi ini kayak ada mekanik baru guys ya. Jadi kita akan coba pakai kira-kira inilah ya. Sama tanaman api-api lah ya. Gua demen banget sih sekarang sih. Gua sangat demen banget pakai tanaman-tanaman api guys ya, karena lebih enak banget gitu. Entah kenapa gitu ya. Oke, let's go. Kira-kira kayak gini tanamannya. Kita coba dulu ya. Ada yang pakai ember lobby ya. Oke, ini apa nih guys ya? Ini kayak ada sesuatu gini ya di bawahnya ini ya. Nanti kita coba cek ya. Coba ya. Apakah itu kayak nih cocok deh tempat buat matahari guys ya. Oke, kita gua akan pakai di sini satu. Sekarang gua demen banget sih pakai tanaman yang ini ya. Oke, kita pakai ini satu. Farmingnya cepat ya, farmingnya ya. GG sih ini tanaman yang ini. Bagus banget sih tanamannya. Oke, kayak gini. Coba ya, kita kumpulin sampai full. Tapi gua akan coba kemenin dulu deh. Oke, semuanya udah full ya. Oke, nice. Dia nembaknya yang miring-miring kayak gitu ya. Bagus banget ya nembaknya ya. Jadi nembaknya tuh kayak miring-miring gitu banget guys. Sip. Ini kayaknya gak perlu pakai tembok sih kayaknya ya. Iya, ini gak perlu banget sih. Oke, kita bantu sini. Beuh, matahari gue udah banyak banget ya. Kasih tembak satu di sini deh. Oke, yang di bawah ya. Di bawah satu. Oke, nice. Zombinya keluar langsung dead ya. Jadi kalian pakai ini doang sih. Ini tanaman OP banget guys, tanaman yang bawang merah ini ya. OP banget, parah. Ya, gua kawasan ini doang deh. Langsung, kita skill aja. Langsung dead ya. Kita langsung gini. Bayangin ya, yang ember aja tuh dia langsung lepas guys, yang ember ya. Dia pakai ember pada lu, zombinya. Dia langsung lepas ya. Oke, kita pasang ini. Tanaman bawang GG banget ya, OP banget. Ini kita pakai bom aja. Boom, langsung hilang semua ya. Oke, kita pasang ini. Yang zombie ember gampang banget jadi lawannya ya. Beda loh kalau pakai shooting pee itu beda banget rasanya. Oke, kita dapat tanaman baru. Nah, tanaman ini setahu gua tanaman ini tuh gua udah lengkap banget, guys. Jadi gua tinggal level up dan gua dapat ya tanaman ini ya, 150 ya. Jadi lumayan banget. Oke. Kita kan langsung next level aja. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi di sini ada tanaman baru, ya tanamannya warna merah ya. Oke. Nah, setahu gua ya kalau tempat yang kayak tempat matahari ini guys ini berarti tempat buat tanaman matahari. Kayaknya oke banget dari situ. Oke, jadi ada tanaman baru ya. Jadi kita akan coba nanti tanamannya itu kira-kira kayak gimana tanamannya. Di sini yang pasti gua akan pakai ini lagi. Kita pakai ini, pakai ini, pakai ini. Sama kita pakai ini sama. Oh, kayaknya ini enggak usah deh ya. Kita ganti tembok ini aja deh ya, kayak yang kecil ya. Kita lihat aja. Jadi lebih tebal banget ya, lumayan ya, sama recharge-nya cepet. Oke, let's go. Kita let's lock. Low balance. Oke. Nah, mata tadi gua taruh sini ya. Karena kita dapat bonus nih kalau kita taruh situ mataharinya. Oke, taruh sini, taruh sini satu. Ini gua enggak tahu sih, ini taman apa ya? Dia tadi kayak gitu banget taruhnya. Oke, satu di sini ya. Satu di sini deh. Oke, ada tanaman yang ini terbang. Di sini gitu. Oh, jadi kayak shooting pee gitu ya. Nyerangnya yang jauh ya. Oke.
Oke, kita pasang ini satu deh. Di sini satu. Metali lagi satu. Kita pasang bom satu sini. Nice. Oke, di sini matahari. Ini deh satu sini deh. Sama ini satu sini. Oh, jadi kalau dia semakin dekat sama ini, guys ya. Jadi tanaman ini dia nggak boleh dekat-dekat sama zombie ya, karena kalau dia dekat-dekat sama zombie itu attack-nya bakalan berkurang ya. Oh, jadi kalau dia dekat sama zombie ini attack-nya jadi satu ya. Jadi taruhnya ini masih kayak jauh-jauh banget tanaman ini berarti ya. Oke, taruh sini satu. Ini aja deh. Tanaman bawang sih udah yang udah bagus banget sih dipakai ya. Udah pas banget. Tanaman yang merahnya juga oke banget sih. Karena dia bisa nyerang ini sekali nyerang tuh dua kali ya. Sekali nyerang ya. Langsung dua kali. Oke, kita capain aja. Langsung. Ini masih gampang sih statsnya ya. Karena masih di awal-awal. Ya di awal-awal dunia ini ya. Jiger, oke, nice. Gampang. Nah, karena masih ada waktu kita coba lagi ya. Kira-kira satu stage atau mungkin dua stage lagi ya. Kita coba lagi deh ya. Oke, kayaknya nih bakal ada zombie baru sini nanti. Oke, jadi sini tempat baru ya. Keren ya, tempat itu kayak ada matahari gitu loh, tengah-tengah gitu loh. Oke, jadi ini Lost City ya. Jadi kota yang hilang judulnya itu. Oke, ini tanaman lava. Gue gak tau ini tanaman apa guys, lava. Gue belum pernah pakai sih tanaman ini ya. Jadi kita akan coba aja ya. Nah, dia kalau kita tahu jarak jauh ya guys ya, itu dia nyerangnya dua kali gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita masih benar-benar taruhnya tuh jauh-jauh banget taruhnya dari zombie. Nah, lava ini gue taruh sini deh. Gue gak tau sih guys, lava ini buat apa ya. Dia kan nyerangnya tunggu zombie deket deh kayaknya, kalau gak salah nih ya. Nyerangnya tuh tunggu zombie deket. Coba nih ya, gue taruh sini guys ya, deket ya. Oke. Oh. Jadi kayak buat jebakan gitu ya guys ya. Ini pasti kayak ada waktunya sih, pasti sih. Pasti ada waktunya. Jadi kayak buat jebakan gitu ya, tau kan? Jadi ada waktunya gitu ya. Ini gue kan aja deh. Kita ganti ini ya. Kita ganti yang udah pasti-pasti aja guys. Keren juga tanaman sih, keren juga sih tanamannya. Jadi ibaratnya ini kayak cherry bomb, cuman cherry bombnya versi satu kotak. Nah ya guys ya, gitu ya. Cherry bomb, tapi cherry bombnya satu kotak, cherry bombnya. Nah ini cocok banget ya, buat lawan si zombie ember ya, cocok banget. Nah langsung dead ini ya, langsung angus guys ya. Bagus banget buat lawan zombie ember ya. Oke, ini kita coba skill ya. Ternyata gak sakit-sakit banget ya skillnya ya. Oke. Kita coba skill. Apa bisa skill guys? Kita skill, kita skill. Satu baris berarti ya. Jadi tanaman yang ini guys, yang lava ini ya. Dia kalau di skill, jadi dia kalau yang lavanya tuh satu baris gini ya. Jadi kayak ada bolong-bolongan gitu guys ya. Wah ini keren nih. Oke, taruh sini satu. Oke, taruh sini satu. Ini kita cepetin aja deh, kita cepetin aja ya. Jadi kita cepetin aja. Kita taruh sini satu. Oke, taruh sini satu. Oke, nice. Taruh sini satu. Kayaknya ya, kalau stat ini tuh udah pasti berhasil sih guys. Udah pasti berhasil stat ini. Nggak mungkin gagal sih, nggak mungkin. Karena gampangnya tuh kalian kayak timan pasang-pasangnya sih tanamannya ya. Yang di belakang tuh yang nyerang, yang depan itu bagian decoy. Atau bagian, ya gitu-gitu ya. Bagian gitunya lah ya. Buat jaga. Buh, sakit banget nih ya. Kayak machine gun jadinya ya. Berarti dia sekali keluarin tuh ada 6 nih ya guys. Nih langsung nih ya. Buh. Oke. Kasih ini.
Jadi taman ini cocoknya nih ditata-tata di bagian belakang ya, cocoknya ya. Kalau depan tuh nggak cocok banget. Cocoknya ditaruh di bagian belakang 3 ya. Ini langsung laser, kita langsung laser, kita langsung laser, langsung laser, langsung laser. Wah, ramai banget asli. Laser langsung. Rame banget guys ya. Oke, sekarang tinggal di bagian atas ya. Lava kena lava, langsung angus zombinya ya. GG parah. Oke, jadi kira-kira sampai sini guys video kali ini. Jadi kita udah sampai di bagian day ke-3 ya dari si Lost City ini ya. Jadi kita udah dapat temu tanaman baru yang kiranya oke banget nih ya, tanaman merah nih ya. Nah, tanaman merah ini dia cocoknya ini ditaruhnya di bagian 3 paling belakang ya. Jadi amannya di situ ya supaya dia nyerangnya itu bisa dua kali langsung. Kalau di tengah tuh satu kali, kalau di tengah paling depan tuh dia nggak bisa nyerang sama sekali ya. Jadi kira-kira kayak gitu guys tanamannya ya. Oke, jadi kira-kira sampai sini guys video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti gua akan coba kembali gameplay dari Plants vs Zombies 2 ini di day selanjutnya ya. Dari dunianya The Lost City ya. Jadi kita akan lanjut aja nanti ya. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. And dadah di video selanjutnya. Di game Plants vs Zombies yang kedua. Dadah. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.